Hi guys, ketemu lagi sama saya Narisa, and tonight saya mau review my favorite things in the world. Well, salah satunya Bath and Body Works 3-Week Candles. Okay, because this is my first video, saya mau review yang paling saya suka from all the collections. Well, ada tiga sih, tapi ini salah satunya. Dan ini happens to be salah satu bestsellernya Bath and Body Works dari candle-nya. Nggak lain, nggak bukan, it's fresh balsam. Every time it comes up, setiap tahun packagingnya beda-beda, saya pasti beli because you can't go wrong with this. Okay, baru-baru ini aku dapat review, saya dapat review dari orang juga yang bilang fresh balsam itu baunya dari tahun ke tahun berbeda. Dan karena saya fansnya fresh balsam dan ini ada yang sedang burning right now, saya buka dong semuanya koleksi fresh balsam saya. Dan ini yang burning sekarang adalah kalau nggak salah 2015 versinya. Dan ini yang 2019. Nah, di Indonesia tuh nggak mungkin dapat 2020 atau season pada saat dia rilis di Amerika, kita nggak akan langsung dapetin. Itu menurut orang bahasa yang baru akses sendiri, kita pasti satu tahun terlambat. Jadi kita dapat yang ya agak telat lah. But it's okay. Dan setelah mencek, memang ternyata benar. Dari segi wick-nya sendiri, ini yang tahun 2015 lebih tebal sumbunya maksudnya. Dan ini yang 2019 sepertinya lebih tipis. Aku belum burn ini, belum dibakar. Tapi kalau dari segi wanginya sama sih kayaknya. Enak banget. Baunya kayak apa ya? Okay, kita mulai dari notes-nya dulu. Ini notes-nya kalau versi export dia tuh nggak ada notes di bawah sini, tapi kalau dari versi di sananya pasti notes-nya ada di sini. So, mesti nyontek sedikit. Okay, ini fragrance-nya, notes-nya adalah woodland balsam. Crisp eucalyptus, fir branches, cedar wood with essential oils. So basically ini adalah pohon-pohonan, pine trees atau apa sih, cemara-cemaraan. Crisp eucalyptus itu semacam kayak tanaman kayu putih, makanannya koala, baunya sedikit-sedikit kayak kayu putih. Kemudian ada fir dan cedar wood. Begitu dicampur, baunya so heavenly. Enak banget, enak. Enak banget. Okay, I'm gonna post this on Instagram. Crazy. Okay, jadi itu notes-nya tadi. Woodland balsam, crisp eucalyptus, fir branches, cedar wood, and essential oils. Kalau habis dibakar, baunya itu keluar sekitar 10 menit. Itu langsung udah menyebar. Baik banget, enak banget, penyebarannya juga bagus banget. Saya biasanya taruh di living room, di TV room saya, dan itu ukurannya lumayan besar ya, lumayan lah gitu, dan itu nyebarnya ke seluruh rumah sampai masuk-masukin kitchen. Jadi kebetulan tadi my mom was cooking pasta, terus baunya agak, you know, Italian sauce gitu yang ada oreganonya. And garlic, terus saya keluar dari kamar, terus wow, this is so pasta smell in the whole house gitu kan. Terus tapi pastanya belum boleh dimakan sekarang. Nah, jadi untuk menghilangkan rasa lapar itu, aku nyalain my fresh balsam. Dan dalam waktu ya sekitar 20 menit hilang tuh bau si pasta sauce mamaku. Okay. So again, dari throw atau penyebaran fresh balsam itu juga adalah salah satu yang terkuat dari koleksinya Bath and Body Works. Jadi kalau di rate dari 0 sampai 10, 0 nggak mungkin ya, 1 sampai 10 fresh balsam itu a 9. Gila ini penyebarannya.
Terus kalau dari segi burningnya, ini ada yang lagi burn di sini. Ini lihat wax pool-nya kelihatan gak sih? Aduh susah ya. Ini wax pool-nya, aduh sempurna banget. Tapi kalau diangkat panas. So, dia tuh sempurna. Sempurna sekali, bening, bersih. Dan di pinggir-pinggirnya itu no soot atau gak ada bekas-bekas hitamnya. Jadi, the burn is clean. The smell is gorgeous, and the packaging is well, every year it's different. Yang terakhir ini ada some this here presents and some pine tree. I assume it's Christmas tree. And fresh blossoms. It's really pretty. It's really cute. Oh, the best part about last year, about the 2019, itu tutupnya. Orang bilang ngapain sih ngomongin tutup? Ya well, it's part of the packaging gitu. Dan ini tuh keren banget kan? Hmm. See, ada like ornaments. Yang aku suka, yang saya suka dari Bath & Body Works itu mereka packagingnya tuh niat banget. Jadi bukan cuman plain atau ya udah gitu aja gitu. So even though kita bayar harganya memang nggak bisa dibilang murah ya. Tapi it's worth it, karena packagingnya itu so pretty, enak banget dilihat di matanya. So yeah, I think that's it for tonight. That's it from me. Jadi kalau lihat fresh balsam, nggak usah takut-takut, nggak usah ragu-ragu. Ini favorite-nya semua orang, termasuk favorite saya. Thank you for watching. If you like this, please don't forget to subscribe, like, and oh yeah, kalau interested in asking questions or maybe even ordering this, mau order ini, I will leave a number here on the screen later on for you guys to call, okay? So, thanks. See you next time.